Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, salam sehat selalu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan tak kurang satu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Dulur, hari ini saya perjalanan ke Trenggalek, yaitu menuju ke Pantai Perigi. Di Pantai Perigi ini sebenarnya ada beberapa pantai, ada Cangkrang, ada Pantai Mutiara, ada Pantai Perigi sendiri, ada Pantai Damas, dan ada Pantai Munjungan dulur. Sementara ini dari part pertama ini saya memvideo bagian dari Pantai Perigi, di mana satu arah itu semuanya adalah pantai selatan. Jadi pantai selatan tapi berbentuk palung dan masih ombaknya kecil. Di mana di Pantai Perigi ini ada beberapa yang perlu saya sampaikan di dalam perjalanan ini. Di bulan-bulan di Juli Agustus ini banyak ini ya, panen duren, ada manggis. Ada lagi di dekat pantai itu ada ikan asap, di mana di situ ada orang-orang berjualan ikan asap. Nanti di part kedua mungkin ada ini ya, ada untuk apa ya, makanan-makanan asap ya. Banyak di situ beberapa macam ikan asap seperti ikan pindang, akan ikan benggol, ada ikan tuna, akan ikan apa itu, cumi-cumi, ada macam-macam lah di sana. Jadi kalau kita mau ke pantai bisa menikmati makanan itu sambil di, atau kita beli dulu kemudian kita bisa menikmati di pantai dengan makanan ikan asap. Dan ikan asap ini bisa langsung disantap dulur, jadi bisa langsung dimakan. Kalau mau dihangatkan bisa, mau diasap lagi bisa. Di situ bisa kita makan di tempatnya di Pantai Perigi dulu. Oke dulur, dalam perjalanan ini sudah saya sampaikan banyak pantai-pantai yang harus saya lihat. Nah, ikuti perjalanan saya di Pantai Trenggalek dulur. Semoga video ini bermanfaat bagi dulur-dulur apabila ke Pantai Perigi atau Pantai Selatan yang ada di Jawa Timur, terutama di Pantai Trenggalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dulur.